Puluhan pendukung Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton menggelar aksi damai pasca KPK menahan Muhammad Anton. Mereka meminta KPK membebaskan calon Wali Kota Malang petahana tersebut. Aksi damai puluhan relawan dan simpatisan Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton digelar di Jalan Telogo Indah, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Selasa malam. Mereka membubuhkan tanda tangan di kain putih sepanjang 15 meter sebagai bentuk dukungan moral kepada Anton dan keluarganya. Selain di kediaman Anton, aksi serupa juga digelar di 5 titik lainnya di Kota Malang. Rencananya aksi akan terus dilakukan selama 20 hari masa penahanan Anton. Pak, tanda tangan sih, Pak. Tengah-tengah, si kosong. Saya langsung sampaikan ke kawan-kawan, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kita buat aksi hari ini, tapi aksi damai adalah dukungan tanda tangan. Dukungan tanda tangan adalah untuk mendukung secara moral kepada Abah Anton dan kepada keluarganya yang saat ini sedang dilanda kesedihan.